Oke guys, terima kasih yang udah klik video ini. Tapi sebelum kalian lanjutkan lebih dalam videonya, jangan lupa agar kalian klik tombol like dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya coy, agar tahu video-video terbaru dari saya woi. Oke. Ingat guys, subscribe tuh gratis, gratis. Betulan guys, ndak bot ya aku cok. Oke guys, kalau kalian sudah klik semua tombol tersebut, langsung aja kita ke inti videonya coy. Skus kuy. Oke guys, balik lagi dengan saya di channel 02120. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan kembali membuat squad di PES 2021 Mobile lagi ya guys ya. Bayangkan coy. Oke men, langsung saja men. Jadi di video kali ini kita bakalan buat full squad Manchester United ya guys ya. Bayangkan gimana ceritanya itu ya. Oke coy, seperti apakah squadnya? Langsung saja ya guys ya, kita ke manajernya coy. Oke, langsung saya main tanpa banyak basa-basi lagi ya coy ya. Langsung saya main, kita di sini bakal membuat full squad Manchester United ya guys ya, di pertandingan di episode kali ini coy. Oke, langsung saya main, kita buat baru di sini men. Untuk full squad Manchester United men, mantap juga men. Let's go. Squad gaming, oke. MU, oke, MU aja ya guys ya, biar simple gaming. Oke, mantap juga men. Oke, ini dia men pelatihnya men. Untuk pelatihnya kita bakal pilih, ada Ole apa bu? Ole mana? Oh ada coy, Ole coy. Ada Ole kita guys, asli. Mantap jiwa ya guys ya. Ada Ole men, nice gaming. Langsung saya men, kita buat squadnya di sini men. Let's go. Untuk Manchester United ya guys ya, apakah aku ada full squadnya atau tidak coy? Let's go men, kita buktikan sama-sama ya guys ya. Dan kalau kalian lihat di sini sudah sesuai ya guys ya, si pelatihnya Ole dan lambangnya Manchester United ya guys ya. Mantap jiwa men. Langsung saya men, kita bakal formasi atau membangun full squad Manchester United dari kiper ya guys ya. Oke, kita rating dulu ini posisi ya guys ya. Oke, nice gaming. Kita scroll sampai bawah men, kita lihat apakah sudah dapat atau guys, kiper-kiper dari Manchester United, gelandang-gelandang dari Manchester United, back-back dari Manchester United, dan striker dari Manchester United ya guys ya. Kita lihat sama-sama men, apakah lengkap gaming atau tidak. Oke, langsung saya main di sini. Yang pertama back kiper, kipernya itu siapa coy? De Gea. Oh, De Gea coy, De Gea coy. Ini coy, De Gea coy. Ada guys, aku guys. Ada coy, De Gea gaming. Oke, kita pasang di sini men, De Gea gaming. Nice gaming De Gea. Oke, langsung saya men, kita cari lagi di sini men yang dari Manchester United ya guys ya. Udah ada coy, kiperku cuma satu coy, asli asli. Oke, langsung saya kita ke posisi CB ya guys ya. Kita ke posisi CB men di sini men. Siapa men dari MU men? Gila, ndak kenal lo guys muka-mukanya guys. Kita cari lewat sini aja ya. Oke, kita cari lewat sini aja men untuk posisi. Oh, ini coy, ada coy, MU coy. Oh, ini aku tahu guys siapa ya. Siapa lagi kalau bukan Lord Maguire ya guys ya. Bayangkan coy, sudah ketemu guys mukanya dan namanya ya, bukan mukanya coy, dan namanya ya, bayangkan. Oke, kita pasang Maguire di sini, Lord kita bersama men. Dan disebut di bawahnya juga kondisional dari MU ya, si Bailey ini guys. Oke, mantap juga men. Sudah MU apa? Oke, sudah MU coy, mantap juga coy. Let's go. Langsung saya coy, kita ke posisi LB atau RB ya guys ya. Udah ada lagi apa? Oh, udah ada lagi coy kayaknya coy. Oh, ada coy, ini coy, Lindelof coy. Kenal aku coy, asli. Tahu aku coy, tahu coy dari bajunya yang warna merah ya guys ya. Kita pasang aja men, Lindelof gaming. Oke, nice gaming, Lindelof gaming di sini. Mantap juga men, itu dia men, backnya men. Backnya MU ya guys ya. Dan langsung saya kita ke posisi RB dan LB ya guys ya. Kita lihat di sini siapa yang kita sudah dapatkan dari MU ya guys ya. Kita lewat sini aja men. Ini coy, ini coy, ini coy. Ini dari MU ya, Pak. Kita cek dulu guys. Oke, benar guys, dari MU gaming. Oke, langsung saya main, kita masukin siapa ini namanya ya. Alex Telles apa? Oh iya coy, Alex Telles ya guys ya namanya guys ya. Mantap jiwa men, kita pasang di LB men, Alex Telles. Kenapa ndak S-nya diganti R ya guys ya, bayangkan coy. Oke, langsung saya men, kita ke posisi masih di LB ya guys ya, masih di LB men. Kita cari lagi men. Oh ini cuy, kalau ndak salah ya guys ya. Oh Luksau, Luksau, Luksau coy. Luksau, 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 Luksau coy, Luksau coy. Oke, nyata ini coy, sudah coy, MU ya. Wuh, gila yang inti ini guys, Luxaunya ya. Lebih tinggi coy ratingnya coy daripada si Teles Teles gaming ya. Oke, langsung saya men, kita ke posisi RB apa? Oh iya, RB coy, RB coy. RB ada sini Wan Bisaka men. Ketebak muka dari MU ya, ndak bisa botek kamu ya Wan Bisaka parah. Oke men, kita ambil aja men si Wan Bisaka. Gila tinggi juga ya, lewatin Des coy ratingnya ya, parah.
Gila, Wan Bisaka ternyata ratingnya 92 coy, asli asli. Kaget gaming guys. Waduh hack. Oke, kita lewat sini aja guys, lacak guys pemain ini guys. Jangan sampai ada yang lolos ya guys ya. Oke, ini dia men. Untuk DMF guys, untuk DMF sudah men. DMF kita ganti McTominay di sini. McTominay apa? Oh, Matic coy di sini coy. Di posisi ini. Dan Pogba coy, kalau ada Pogba ya guys ya. Kalau ada coy Pogba ya guys ya. Kalau ada coy Pogba coy. Oh, ini guys. Pemain MU juga ini coy, si Scholes ya guys ya. Si Scholes ini pemain MU coy, legend ya guys ya. Oke, kita pasang main di sini men. Si Scholes Gaming, waduh gila ganasnya ya guys ya. Mantap jiwa men. Langsung saya men, kita naik lagi men. Oh, ada siapa lagi coy di sini coy, kita cari men. Gila ini dari MU ya kayaknya ya. Dari MU ini coy, si Pret coy. Namanya Pret ya guys ya, bayangkan. Oke, mantap juga, kita ambil buat cadangan gaming si Pret. Oke, nice ya. Si Pret, kamu di cadangan Pret. Kita naik lagi men, di posisi CMF masih men. Let's go. Kita cari lagi guys. Habis apa? Habis coy. Gak ada lagi coy. Oh, ini coy, ada coy. Oh, Pogba coy, asli Pogba coy. Oke, kita pasang Pogba coy. Pogba di mana guys? Di sini apa? Gantiin ini apa? Oh iya, kita pasang guys si Pogbanya guys, gantiin ini guys. Oke, nice gaming, mantap juga men. Pogba di posisi DMF sudah men. Oke, ada sini lagi, siapa ini? McTominay. Waduh, hek galau gaming guys, McTominay apa mati coy di posisi cadangan ini ya. Oke, mungkin kita bakal pasang si McTominay aja ya guys ya, karena dia mantul gaming guys. Ratingnya walaupun ratingnya sama tapi mukanya lebih gagah dikit ya guys ya. Jadi kita ambil guys McTominay. Oke, langsung saya men. Kita naik lagi men ke posisi yang mana coy, yang belum coy. Oh, posisi penyerang ya guys ya, AMF. Nice game. Taruh coy. Ini coy. Ini ya legendanya MU ini guys, enggak boleh ketinggalan guys. Si Pardisung kita harus pasang langsung inti ya guys ya, tanpa banyak basa-basi ya guys ya, si Pardisung men. Oke, mantap jiwa men, langsung saya men. Kita naik lagi, ndak ada lagi apa legend MU. Oh, ini coy Beckham coy. Beckham legendnya MU juga coy. Iya coy, Beckham legendnya MU juga ya. Kita pasang di sini men, Beckham men. Oke, mantap jiwa men. Nice gaming, langsung saja naik lagi men. Kita naik lagi men. Ini siapa cuy? Bajunya merah cuy. Van de Beek guys, asli. Van de Beek guys, asli bagus guys. Ratingnya lebih dari De Jong coy, asli. Gila. Oke, kita pasang guys. Gila tinggi juga ya Van de Beek ya, 92 coy, asli. Luar biasa men ini pemain men. Oke men, naik lagi men. Kita naik lagi men di sini men. Siapa kah men? Wah, ada ini guys. Ini guys. Van de Beek auto cadangan guys kalau ada ini guys. Van de Beek auto cadangan ya guys ya kalau ada ini ya guys ya. Auto cadangan kok Van de Beek. Oke, mantap jiwa si Bruno Fernandes sudah kita dapatkan di sini men. Langsung saja Ronaldo apa Ronaldo? Oh, Ronaldo belum pensiun ya guys ya. Belum coy, Ronaldo belum ya. Oke, kita langsung saja men, langsung saja naik lagi ke posisi LWF. Di sini ada si Marcus Rashford ya guys ya. Bayangkan sampai terkeliwe ya guys ya. Gila ini pilih mana guys? Marcus Rashford atau si Pardisung coy? Rashford apa Pardisung coy? Tapi tinggian Rashford ya guys ya. Oke, mungkin kita di sini bakal pasang si, coba kita tes di sini coy. Ah, rendah coy, asli. Oke, di sini aja coy. Oke, nice gaming, Rashford kita pasang di situ ya guys ya. Dan kurang CF coy, kurang CF gaming. CF gaming, kurang CF gaming di sini men. Yang belum kita dapatin men di sini men. Dari mana men? Mana lagi men? Kita cek gaming lagi men. Dari MU apakah ada? Oh, ada coy. Siapa ini coy? Siapa ini coy, asli. Greenwood coy, asli. Ada kayu hijau ya guys ya. Coba kita pasang di RWF. Gila lebih tinggi guys ratingnya guys. Waduh, hey galau gaming guys kalau begini guys. Asli. Banyak pemainnya ya. Oke, kita pasang di sini, mungkin Beckham cadangan aja ya guys. Yang legend-legend cadangan aja coy, karena dia sudah tua gaming. Dan kita pasang pemain muda biar tinggi ratingnya ya guys ya. Bayangkan. Mantap jiwa men. Kita langsung saya men ke posisi naik lagi men. Ada siapa lagi men? Kita deteksi laut sini aja ya guys ya. Oke. Nah, mana lagi dari MU? Udah ada lagi apa? Wah, ada lagi coy, asli. Ini posisi CF coy, posisi CF ya. Oke, ini dia men.
Om gondrong kita men si Cavani ya guys ya, siapa lagi kalau bukan Cavani men, kita pasang men di sini men, dan Park Ji-sung kita pasang di cadangan ya guys ya. Oke mantap jiwa men, gila habis apa? Udah ada lagi apa? Oh masih ada coy, siapa ini coy? Oke Martial, enggak ada sendoso coy, Martial cadangan aja ya, cadangan mati men, Martial ya. Martial cadangan mati coy, Martial ya, dosa dipasang coy. Oke habis sudah coy, gila sudah lengkap apa? Kipernya kurang satu coy asli. Wah enggak ada guys, kayaknya guys kipernya guys. Oke Martial aja coy, kita bawa coy. Martial aja coy, kita bawa coy, satunya coy. Oke Martial Gaming, nice gaming, kita bawa Martial men. Oke ini dia men, penampakan full squad Manchester United di PES 2021 Mobile ya guys ya. Gila. Langsung saja kita ke posisi dalam laganya men. Kita lihat men siapa yang bagus-bagus di sini men. Untuk kapten siapa coy yang bagus ya. Biasa Pogba coy, kalau enggak salah Pogba Maguire ya guys ya. Tapi di sini kita harus menghormati legend si Paul Scholes ya guys ya, yang kapten ya guys ya. Mantap juga men, dan tendangan sudut kanan di sini siapa yang bisa? Kaki kiri siapa, kaki kiri enggak ada, Bang. Bu Luksau coy asli. Luksau men kaki kiri men. Mau enggak mau guys. Oke tendangan sudut kiri tentu saya si Bruno Fernandes ya guys ya, karena dia eksekutor bola mati di Manchester United coy. Oke tendangan bebas jauh di sini ada si Scholes 99 guys, bayangkan ya guys ya, no lawan no debat coy, bayangkan ya. Mantap jiwa men. Oke tendangan bebas dekatnya di sini ada si Bruno Fernandes ya guys ya, yang kuat ya guys ya, paling tinggi coy, mantap jiwa ya guys ya. Oke untuk tendangan penalti siapa coy? Gila Bruno Fernandes 99 guys, bayangkan ya. Oke sudah itu men, untuk maju di corner kick ada Bailey dan Maguire ya guys ya, kita duetkan mereka berdua men. Sebenarnya ada lagi coy satu Lord ya guys ya, si Lord Phil John coy, cuman enggak dapat tau guys asli, susah banget coy. Oke mantap juga men, ini dia men penampakan full squad Manchester United. Oh kita lewat sini aja coy, lewat sini aja guys, kita foto guys. Oke ini dia coy penampakan full squad Manchester United di dalam squad 2120 ya guys ya. Gila bayangkan, apakah keren banner coy? Kalau keren banner kalian bisa klik like di bawah ya guys ya, dan komen juga di bawah coy, kalian komen keren. Oke gitu aja ya guys ya. Oke mantap juga men, untuk cara kita apa coy namanya ya, untuk membangun full squad MU kita di video kali ini guys ya. Jadi bagi kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan kalian klik tombol like dan subscribe guys ya, dan jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya coy, agar tahu video-video terbaru dari saya woy. Oke thanks for watching, semoga menghibur, yang muslim jangan lupa sholat, sampai jumpa di video selanjutnya, see ya.